Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل يومئذ للمكذبين. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم عليكم بالصدق فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. قوم مؤمنين أمت رسول الله yang insya Allah kita semua sangat berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Moga kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah selamatkan. Nanti kita akan mendapatkan sebelum final diputuskan apakah kita sebagai ahlul jannah atau ahlun nar. Di yaumil mahsyar kita menemui satu telaga Al-Haul yang disebut Al-Kausar. Semoga Allah hadiahkan kita telaga Kausar sehingga sekali minum saja hilanglah haus dahaga untuk selama-lamanya. Untuk itu khatib menasihati diri sendiri, menasihati kita semua. Mari tunjukkan kalau kita adalah umat terbaik, umat Rasulullah, umat Islam. Dengan apa? Tunjukkan di antara sekian banyak ciri umat Rasulullah adalah umat yang menunjukkan karakter atau akhlak jujur. Jangan pernah mengaku muslim tetapi pembohong. Jangan pernah. Ingin mulia, jujurlah. Ingin hina, silakan berbohong. Kuntum khair ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Kita adalah umat terbaik. Kau muslimin rahimakumullah. Sifat para nabi memiliki empat sifat utama. Semua nabi kalau tidak memiliki ini, maka bukanlah dia sebagai seorang nabi. Begitupun sebenarnya pengikut para nabi, termasuk pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha maksimal untuk memiliki empat karakter ini, empat sifat ini. Jika tidak, Allah a'lam bishawab. Apakah kita termasuk diakui sebagai umat Rasul atau tidak? Allah a'lam bishawab. Mumpung masih ada umur, entah berapa hari lagi kita masih ada di dunia ini, entah berapa bulan lagi, entah berapa tahun lagi, mari dari sekarang kita mulai empat sifat ini kita miliki. Siddiq, amanah. Tabligh, amanah. Siddiq, jujur. Amanah adalah melaksanakan tugas dengan baik, tidak pernah berkhianat. Tabligh, penyampai. Yang hak katakan hak, yang batil adalah batil. Faqona, cerdas. Ternyata cerdas itu tidak mesti berpendidikan tinggi. Tidak mesti seorang sarjana, tidak mesti seorang berpendidikan doktor, tidak mesti seorang kiai dan ustaz. Berpendidikan rendah saja atau awam saja, insya Allah jadi orang cerdas. Apa ciri cerdas itu? Ciri cerdas adalah tidak mau memakan yang haram. Jangankan yang haram, sejak subhat saja dia tidak suka. Tapi
kalau dia suka makan yang haram, maka nanti dampaknya ia suka berbohong. Jauh dari itu. Muslimin rahimakumullah. Empat sifat ini, sifat para nabi, satu sifat yang menyebabkan seseorang terangkat derajatnya adalah diantaranya sifat jujur. Jika tidak dimiliki sifat jujur, maka semakin jatuh diri, semakin hina. Meskipun dia pejabat tinggi sekalipun, kalau ia pembohong, maka hinalah dia. Tapi kalau dia jujur, meskipun ia orang awam, tidak terkenal sekalipun, ia menjadi orang yang mulia. Cirinya adalah jujur saja. Al-Quran 10 kali diulang dalam satu surat. Surat Al-Mursalat. Insyaallah nanti di sholat dua rakaat sholat Jumat ini, khatib akan bacakan surat Al-Mursalat. 10 kalimat diulang dalam surat Al-Mursalat ini. Apa kalimatnya? Wailul yawma idzil mukadzibin. Celaka yawma ini, terutama di hari kiamat ini. Kalau celaka di dunia masih bisa ditolong, tapi kalau celaka di akhirat nanti menyesal untuk selama-lamanya, rugi untuk selama-lamanya. Wailul yawma idzil, celaka di hari ini. Lil mukadzibin, bagi para pendusta. Diberikan takkid, diberikan penekanan 10 kali pula. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, 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 wailu yawma idzil lil mukadzibin. Allah berpuas untuk mengingatkan wailu yawma idzil lil mukadzibin, 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 wailu yawma idzil lil mukadzibin. Sampai ditambah 11 kali dalam surat Al-Mutaffifin, wailu yawma idzil lil mukadzibin. 10 kalimat diulang dengan kalimat yang sama, celaka di hari ini bagi para pendusta. Ingin celaka, silakan berbohong. Ingin selamat, mari kita hidup. Kaum muslimin rahimakumullah, orang hidup itu simpel. Andaikan kita disukai melakukan sesuatu kecurangan atau memasukkan sesuatu, mudah sekali cek fakta dan datanya. Kalaulah saya dianggap tidak lulus sarjana, silakan cek ijazah saya di IPB. Atau saya diragukan pasca sarjana saya, cek sekolah yang disebutkan tadi. Mudah sekali, tidak perlu ke pengadilan, nggak perlu. Simple. Tapi kalau bohong, dicari alasan tidak itu. Naudzubillah, summa naudzubillah dzalik. Mari titik anak-anak kita, keluarga kita dari orang yang jujur. Jangan pernah hidup berbohong. Berbohong itu menular. Jika seorang ayah pembohong, hati-hati, nanti anaknya jadi pembohong. Jika seorang ibu pembohong, maka hati-hati, anaknya pembohong. Jika seorang pemimpin pembohong, nanti menterinya pun jadi pembohong, polisinya pembohong, menteri-menteri pembohong, gubernurnya pembohong, seluruh bawahan pembohong. Karena mengapa? Bawahannya ingin menolong dia dengan cara bohong. Hati-hati, hinalah dia. Perbuatan bohong ini menghancurkan, mencelakakan. Bayangkan. Ingin percaya? Buktikan. Silakan di rumah jadi pembohong, maka hancurlah rumah itu. Anak tidak percaya dengan ayah dan ibunya,
pikir saya. Tapi kalau ingin keluarga itu bahagia, saling menghormati, saling menyayangi, berilah contoh anak-anak dengan anak-anak yang jujur. Lakukan kita uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul telah berikan contoh keteladanan terbaik pada para sahabat. Ada sahabat Nabi yang dititipkan As-Siddiq. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang jujur itu selamat. Orang yang jujur itu mulia. Orang yang jujur itu Allah bahagiakan dunia dan akhirat. Tidak perlu pangkat jabatan yang tinggi. Orang awam sekalipun kalau jujur, dia akan mulia. Tidak perlu jadi kiai dan ustaz. Kiai ustaz saja kalau bohong, tidak dihormat oleh umat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mari kita camkan diri kita. Wailu yawmidzil lil mukadzdzibin. Ada satu hadis yang menerangkan, dicatat dalam kitab Sahih Muslim. Beliau meriwayatkan hadis, "Alaikum bisidqi, senantiasa kepada kamu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan. "Wa innal birra yahdi ilal jannah." Kebaikan itu membawa menunjukkan kepada surga. "Wa ma yazalu ar-rajul," jika seseorang menyentiasakan as-sidq, berbuat jujur, sampai dia selalu melestarikan kejujuran itu, sampai Allah menuliskannya bahwa ia disebut siddiqan, seorang yang jujur. Jika hidup kita dicatat oleh malaikat kiraman katibin adalah orang-orang yang jujur, insya Allah, jika malaikat kiraman katibin mencatat kita sebagai orang yang jujur di dunia ini, insya Allah wafat kita husnul khotimah. Itulah sesungguhnya tujuan kita dalam hidup ini, tidak yang lain, husnul khotimah. "Wa iyyakum wal kadhib," jauhkan kamu sifat bohong, dusta. "Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur," karena sesungguhnya sifat bohong itu mengantarkan kepada dosa. "Wa innal fujur yahdi ilan nar," dan sesungguhnya fujur itu mengantarkan ke neraka. Mudah sekali kalau ingin ke neraka, jangankan neraka akhir, neraka dunia saja akan terjadi. Suatu keluarga kalau dipimpin oleh ayah ibu yang pembohong, maka keluarga itu seperti neraka. Suatu negara dipimpin oleh pemimpin pembohong, maka rakyat akan merasakan di neraka. Tidak ada keadilan, tidak ada kesejahteraan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jika seseorang menyentiasakan berbuat bohong, sampai ia terus berlanjut kebohongannya itu, akhirnya di sisi Allah tercatat di yuktal innallahi kadzdzab, sampai Allah mencatatnya dia sebagai seorang pendusta. Malaikat kiraman katibin mencatatnya sebagai pendusta. Ini alamat kita su'ul khatimah, wafat dalam keadaan buruk, mengenaskan. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. إنه هو التواب الرحيم.